Terdapat sebuah soal persamaan sebagai berikut, yaitu tentukan selesaian dari 3Y ditambah 15 sama dengan 5Y dikurang 1. Nah, langsung saja kita jawab. Pertama kita tulis dulu persamaannya, yaitu 3Y ditambah 15 sama dengan 5Y dikurang 1. Nah, di sini kita akan memindahkan variabel Y ke sebelah kanan dan variabel angkanya ke sebelah kiri. Pertama-tama kita pindahkan dulu yang angkanya ke sebelah kiri dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi 3Y plus 16 sama dengan 5Y. Nah, selanjutnya kita pindahkan variabel Y ke ruas sebelah kanan semuanya. Dengan cara kita kurangi kedua ruas dengan 3Y. Sehingga tersisa yaitu 16 sama dengan 2Y. Atau ini bisa kita tulis juga 2Y sama dengan 16. Nah, saat ini variabel Y di sebelah kiri dan variabel angkanya di sebelah kanan. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan angka 2. Sehingga kita dapatkan nilai akhir dari Y-nya. Yaitu Y sama dengan 16 dibagi 2, 8. Nah, dari sini kita bisa menentukan selesai dari persamaan 3Y ditambah 15 sama dengan 5Y dikurang 1 itu adalah Y sama dengan 8.